Sobat Tata, welcome back ke Tata YouTube channel Belagi sama Reisha. Kalian pasti tahu dong, kalau misalnya mobil project terbaru di Auto Project adalah mobil Yaris Cross. Dan kebetulan kita punya ini adalah mobil Yaris Cross yang GR tipe S Hybrid. Nah, kan juga pasti tahu dong kalau misalnya Auto Project itu serius banget kalau misalnya memproduksi sebuah aksesoris di mobil-mobil terbaru kita. Makanya hari ini kita akan melakukan proses scanning supaya nantinya kita bisa membuat aksesoris yang benar-benar presisi sama ukuran si Yaris Cross-nya. Nah, kebetulan mobil Yaris Cross-nya sudah mendarat nih di Auto Project Garage dan akan dilakukan proses scanning sekarang juga. Nah, langsung aja ya kita lihat nih, ini kebetulan lagi mau dipretelin, mau dibongkar-bongkar dan kita langsung melakukan proses scanning dan langsung aja kita intip, siapa tahu nih ya kita dapat bocoran kira-kira ada aksesoris apa sih buat Yaris Cross ini ke depannya. Langsung aja kita lihat prosesnya. Nah, sahabat Toto, ini nih yang pertama, ban Yaris Cross sudah tercopot dari bagian mobilnya. Sayang banget nggak sih, mobil baru-baru datang tapi udah dipretelin aja. Ya cuma Auto Project aja sahabat Toto, nggak ada tuh yang namanya sayang-sayang mobil, mobil dipakai buat jalan-jalan tapi setelah mobil datang langsung kita pretelin seperti ini. Karena apa nih sahabat Toto, kita bakal melakukan proses scan secara full, jadi nggak cuma bagian luarnya aja tapi bagian detail-detail seperti bagian dalam sini akan kita proses scan juga. Karena kalian juga tahu dong kalau misalnya Auto Project itu juga memproduksi aksesoris yang ada di bagian bawah-bawah mobil nih, seperti contohnya kadang-kadang kalian juga pasti udah tahu dong kalau misalnya Auto Project itu memiliki aksesoris yang namanya mudguard. Nah, mudguard itu kan posisinya ada di sebelah sini nih. Jadi kita akan melakukan proses scan jadi di bagian dalam ukuran mobil dalam mobilnya supaya kita juga bisa mengetahui ukuran pastinya berapa supaya aksesoris yang nanti kita bakal produksi ini ukurannya benar-benar fit size banget sama ukuran mobilnya. Jadi tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan, jadi pas banget. Makanya kita juga serius banget untuk memproduksi sebuah aksesoris. Makanya kalian suka banget nih ya komentar juga, aduh lama banget sih aksesorisnya buat mobil ini, buat mobil ini, buat mobil ini. Karena memang prosesnya juga kita lakukan benar-benar serius dan juga cukup panjang. Jadi kita nggak asal-asalan aja memproduksi sebuah aksesoris, tapi kita benar-benar detail dan juga seserius itu. Makanya nih kalian sabar ya, ini prosesnya memang cukup panjang banget, tapi kita usahakan secepatnya bisa memproduksi semua beberapa aksesoris buat mobil Yaris Cross ini. Nah, sahabat Toto, tadi kita udah ngeliat nih ya, tadi kan ada proses scan di bagian samping, tepatnya di bagian dalam roda. Nah, sekarang sudah terlihat banget nih, ini bagian body kit depan dan juga samping udah kita pretelin juga. Apakah ini adalah bocoran? Auto Project bakal mengeluarkan aksesoris body kit untuk Yaris Cross tapi versinya Auto Project. Atau mungkin nanti buat teman-teman yang memiliki Yaris Cross yang non-GR alias tidak memiliki body kit, bisa memasang body kitnya juga. Makanya tungguin dan juga stay tune terus di social media kita. Nah, sahabat Toto, sambil kita nungguin proses scanning si Yaris Cross ini, juga mau bocorin, ternyata nantinya akan ada beberapa aksesoris yang akan dijual Auto Project buat Yaris Cross ini. Nah, langsung aja kita bakal intip ke bagian belakang. Nih, sudah terlihat nih ya, ada rear door seal, pelindung bagian frame pintu bagasi mobil supaya kalau misalnya kalian itu bawa barang-barang berat di bagasi, nggak terkena si bagian asli mobilnya. Nih, ini nih yang bakal keluar di Auto Project untuk si Yaris Cross ini yang nantinya bakal bisa kalian pasang dan juga pesan dibuat mobil kalian. Dan tadi saya juga dikasih bocoran nih sama Pak Martin ya. Kalian juga tahu dong kalau misalnya space bagasinya si Yaris Cross ini di bawahnya bisa menjadi dua level tempat gitu ya. Dan ternyata ini bisa diletakkan rear trunk organizer. Dimana sebelumnya kita juga membuat untuk mobil race, BRV, kemudian ada untuk mobil Alphard juga. Dan itu best seller banget, laris manis banget. Karena emang sefungsional itu, makanya untuk Yaris Cross ini kita juga buatin, makanya tungguin ya. Nah, nggak cuma bagian luar aja yang kita scan sahabat Oto, tapi di bagian interior juga kita scan. Karena kita juga akan membuat aksesoris-aksesoris buat di bagian interior mobil Yaris Cross-nya. Nah, dari dilihat dari history-nya Auto Project nih ya, ternyata banyak banget loh teman-teman yang beli aksesoris Auto Project untuk menandai bagian interiornya. Karena nggak cuma bagian eksterior aja nih yang bisa dibikin keren, tapi ternyata di bagian dalam ini juga bisa dibikin makin keren juga. Nah, terlihat juga ya kalau misalnya dalam Yaris Cross ini
masih banyak juga nih yang berbahan plastik hitam biasa seperti ini. Makanya mungkin nextnya kita juga akan membuat beberapa panel-panel yang bisa kalian pasang di bagian interior mobil Yaris Cross-nya. Nah, kalau misalnya dilihat dari bagian bawah nih sahabat Toto, ternyata si Yaris Cross ini juga sudah memiliki door seal plate alias pelindung frame pintu mobil bawaan dari Toyotanya. Tapi apakah nanti Auto Project juga akan membuat door seal plate versi Auto Project yang pastinya lebih mengcover area frame pintu mobil secara keseluruhan? Pokoknya tungguin aja. Nah, Aris juga mau nge-spill nih. Kita juga sudah menyediakan aksesoris yang bisa kalian pesan juga buat Yaris Cross, yaitu karpet Max Match 70. Ini wajib banget nih sahabat Toto. Kalau bisa kalian punya mobil baru, langsung pasangin karpet Max Match supaya kalian juga bisa terjaga nih kebersihannya. Dan gak cuma itu aja, tapi bisa dilihat ya, tampilan mobil kalian tuh di interior pasti lebih sleek, lebih elegan, dan juga yang pastinya lebih stylish. Dan itu dia sahabat Toto, keseruan hari ini kita melihat proses scanning dari Toyota Yaris Cross-nya Auto Project, yang nantinya kedepannya kita bakal membuat beberapa aksesoris buat Yaris Cross ini. Tadi saya juga udah spill nih beberapa aksesoris yang udah ada, yang udah bisa dipesan, dan juga yang nantinya bakal dibuat untuk Yaris Cross ini. Nah, saya juga mau nanya dong, menurut kalian kira-kira aksesoris apa sih yang harus dibuat Auto Project buat Yaris Cross ini? Langsung aja yuk, komen di bawah. Nah, jangan lupa kalian untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project supaya kalian gak ketinggalan informasi dan juga update tentang Auto Project. Dan segitu aja video kali ini. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye!